Assalamualaikum. Salam sejahtera buat para sahabat semua. Berikut pesan buat para sahabat yang sedang mengejar kesuksesan. Antara motivasi sindiran dan peluang, kebanyakan orang apatis tanpa reaksi. Sebagian orang hanya melihat tanpa bertindak. Selanjutnya mereka diam tanpa mengambil peluang. Karena mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Karena mereka terbelenggu oleh pikiran mereka sendiri. Pernah gagal dan beranggapan semua penawaran bisnis hanya buang waktu saja. Sementara orang yang sukses menguak tabir membuka mata. Cepat beraksi, gali info yang positif, singkirkan yang negatif, segera beraksi. Sementara orang lain menunggu bukti. Ingat, jadilah optimis bukan pesimis. Orang sukses pintar mengambil peluang. Terbukti. Orang pintar kerja sama orang bodoh. Terbukti. Demikian pesan motivasi dan peluang bagi pejuang rupiah. Semoga di tahun depan, tahun 2022, tahun gemilang buat kesuksesan kita semua. Amin.